Untuk menjaga performa mesin kendaraan agar tetap stabil, tentu harus tahu oli mesin kendaraan terbaik yang sesuai dengan karakter kendaraan yang kalian miliki nih guys. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali merek oli kendaraan yang dijual di pasaran. Namun, mungkin sebagian kawan-kawan masih ada yang belum tahu beberapa oli mesin kendaraan terbaik yang bisa dijadikan pilihan dan sesuai dengan spesifikasi kendaraan kalian. Di video ini, kami telah merangkum oli mesin kendaraan yang berkualitas dan sangat recommended nih guys. Buat kalian gunakan di kendaraan kalian. Namun, sebelum dilanjut, alangkah baiknya klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Cell Helix. Perusahaan pelumas mesin yang sudah dikenal di dunia ini memang khusus membuat pelumas mesin untuk setiap kendaraan baik motor maupun mobil. Kelebihan yang dimiliki dari oli kendaraan terbaik buatan Cell ini terletak pada teknologi peleksi molekul yang diusungnya, di mana teknologi ini diklaim bakal mampu membentuk sebuah lapisan secara optimal dalam melindungi ataupun bahkan membersihkan mesin di sektor dapur pacu pada kendaraan kalian. Bahkan, oli kendaraan terbaik dari Cell Helix ini diklaim mampu bekerja 40% lebih baik dalam melindungi mesin. Untuk harganya sendiri, pelumas ini dibanderol seharga Rp200.000 sampai dengan Rp300.000. Top 1. Memilih oli mesin kendaraan terbaik memang tidaklah mudah. Beberapa pemilik kendaraan akhirnya memilih oli dengan kualitas standar dari pabrik. Namun, jika kita pertimbangkan dari dua segi yang berbeda, yaitu dari segi kualitas dan segi harga, oli Top 1 bisa menjadi pilihan oli terbaik untuk kendaraan kalian. Pertama, kita lihat dulu dari segi kualitas. Top 1 menggunakan 100% sintetik sebagai bahan dasarnya, sehingga sangat stabil dan lebih tahan pada temperatur tinggi. Hal ini yang membuat Top 1 memiliki masa pakai yang lebih lama. Selain itu, oli terbaik ini juga menunjang spesifikasi keluaran terbaru karena Top 1 telah melampaui standar pabrik dan memenuhi standar tinggi. Top 1 juga hadir dengan harga yang sangat terjangkau, yakni Rp90.000 sampai dengan Rp99.000 per liter dengan segala jenis. Lucas. Pelumas mesin yang memiliki kapasitas sebanyak 5 liter ini memiliki keunggulan yang cukup mumpuni di kelasnya. Pasalnya, tipe oli kendaraan Lucas semi sintetik ini sangat dikenal dalam menjaga atau melindungi mesin dari keausan yang diakibatkan karena kinerja mesin yang sangat berat. Bahkan, oli mesin kendaraan terbaik yang satu ini juga bisa menjaga kestabilan suhu mesin dan mampu menjaga performa mesin kendaraan menjadi lebih galak maupun tetap halus. Menariknya lagi, dengan menggunakan oli ini, kebisingan yang bisa dihasilkan dari suara mesin pun juga bisa dikurangi. Maka, gak heran jika Lucas semi sintetik menjadi salah satu oli mobil terbaik
dan sangat wajar jika oli mesin dibanderol seharga Rp700.000 per 5 liter. Castrol. Castrol memang salah satu jenis oli kendaraan terbaik yang sudah cukup lama beredar di tanah air. Bahkan, pelumas mesin kendaraan bermerek Castrol ini memang menjadi oli kendaraan paling populer di Indonesia. Menariknya lagi, oli mesin kendaraan terbaik yang satu ini dilengkapi juga dengan teknologi sintetik yang akan membuat oli menempel kuat pada permukaan mesin sehingga akan mampu membentuk sebuah lapisan ekstra kuat guna melindungi mesin pada kendaraan sobat selama perjalanan. Terkait dengan harga oli Castrol ini dibanderol dengan angka Rp100.000 sampai Rp360.000. Enios. Mungkin merek pelumas ini tak seterkenal dengan Castrol. Siapa sangka bahwa Enios merupakan oli kendaraan terbaik yang beredar di pasar Asia Tenggara termasuk juga dengan Indonesia. Oli mobil Enios ini menjadi salah satu pelumas yang kabarnya pernah bekerja sama dengan salah satu produk mobil asal negeri jiran sebagai sponsor resmi. Untuk harga oli mobil Enios ini berkisar di angka Rp150.000-an. Liqui Moly. Bukan tanpa alasan, pasalnya pelumas buatan pabrik asal benua biru dan berkapasitas 4 liter ini bisa digunakan untuk mobil berbahan bakar bensin maupun diesel. Salah satu keunggulan yang cukup menonjol dari pelumas mesin yang satu ini, kemampuannya dalam melindungi mesin akibat kinerja mesin yang sangat berat dan selalu menjaga suhu mesin dalam kondisi apapun. Oli kendaraan terbaik ini juga sangat bagus dalam menunjang performa mesin menjadi lebih tangguh dan handal. Di sisi lain, karena kemampuannya yang super tangguh dan bisa digunakan untuk dua tipe mesin, sehingga tak heran jika harga dari salah satu oli mobil terbaik ini cukup mahal. Harga oli Liqui Moly sudah dibanderol dengan harga Rp810.000. Nah, bagaimana guys? Setelah tahu beberapa oli mesin kendaraan terbaik, pastinya kalian sudah memiliki gambaran mana pelumas yang cocok untuk mesin kendaraan kalian nih.